Beginilah kondisi warung jajanan di kawasan wisata Ancol Tanggorajo, Kota Jambi pasca dihantam angin kencang. Peristiwa ini terjadi Jumat sore. Tiba-tiba angin kencang menghantam puluhan warung jajanan makanan di kawasan wisata andalan di Kota Jambi ini. Angin datang dari arah bawah kemudian naik ke atas menggulung puluhan warung. Beruntung runtuhan warung mengarah ke tepi Sungai Batanghari, sehingga tidak ada korban jiwa. Diangkat dari bawah tadi. Nah, terus, tak tahu atap terbang atau mana? Yo, rubuhnya arah ke Sungai Batanghari. Gitu. Nah, kalau arahnya ke sini tadi rubuhnya banyak korban tadi, Pak. Oh, itu. Yo. Belum diketahui pasti berapa total kerugian yang ditimbulkan. Yang pasti barang-barang serta dagangan para pedagang hancur. Ini tempat kita jualan lah sini. Aldi Pandri, Info Jambi TV.